menerima sinaran nur ilahi sehingga beliau sampai dengan nanti hari kiamat nanti akan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemudahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari untuk itu. Dan kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih atas bantuan sekali lagi dan bantuan Bapak Ibu kalian. Semoga apa yang telah kita berikan kepada almarhum akan didapatkan kerja. Kemudian mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Bapak Ustaz Latif yang merupakan guru dari almarhum. Pada Bapak Ustaz dan Ustaz. Alhamdulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim alladzina idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak-bapak, keluarga yang saya hormati, tidak ada musibah yang paling berat yang kita rasakan, yaitu manakala kita tinggalkan orang yang paling kita cintai, orang yang kita sayangi. Tapi sesuai dengan firman Allah, kita selaku muslim, apabila kita menimpa musibah kepada kita, orang-orang yang beriman itu hanya bermanifestasi innalillahi wa innalillahi rajiun. Alhamdulillah, saya dapat menghadiri pemakaman haji saya itu dengan sebaiknya, semua langkah-langkah ibadah haji yang sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mabit di Musdalifah pun itu beliau dapat laksanakan dan tidak pernah mengeluh kepada saya terutama sebagai pembimbing. Iya, itu saya bangga, saya kagum di orang yang orang yang soleh. Oleh karena itu, kita tadi sudah sampaikan kewajiban yang masih itu manakala ada saudara kita yang wafat adalah memandikannya, kemudian mengkafannya, kemudian menyolatkannya, dan terakhir adalah menguburkannya. Dan sekarang sudah selesai kita melaksanakan penguburan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita selesai penguburan ini. Kemudian semua diminta yang hadir itu berdiri, jangan ada yang duduk ya di kuburan ini ya. Jangan ada yang duduk, berdiri. Pesannya dua Rasulullah ya. Kalau kita sayang, kita cinta kepada saudara kita, ayah kita, suami kita ya, maka pesan Rasulullah yang pertama, istaghfiru li ahdikum. Mohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa dan segala kesalahan. Dan yang kedua, Rasulullah SAW berpesan kepada kita, mohonkan agar dimudahkan dikuburnya, amin, dilapangkan dikuburnya. Jadi itu pesan Rasulullah manakala kita menguburkan saudara kita. Jadi pesan Rasulullah SAW juga menyampaikan doa itu dengan tulus, ikhlas, dari dalam hati kita masing-masing. Tidak saya memimpinnya, tapi masing-masing. Dan saya dalam kesempatan ini, marilah kalau kita sama-sama mencintai beliau, Bapak Haji Aulia Hafiz, marilah kita laksanakan sebagaimana pesan Rasulullah SAW. Mohonkan ampun atas dosa dan kesalahan beliau pada Allah. Kemudian yang kedua, mohonkan agar dilapangkan di kuburan masalah kuburnya ini. Baik, mari kita sama-sama, kita dari hati kita masing-masing memanjatkan doa dua tadi kepada Allah Subhanahu